Assalamualaikum bosku, ya pagi-pagi kita ketemu pokok yang berbuah banyak ya. Ditop oleh Mas Nanang Kotipun. Buahnya banyak ini. Turun satu, sudah turun satu taran. Lagi. Dua tandan. Oh, buahnya keliling. Pas. Mas Nanang. Semangat. Tiga tandan. Fuh. Buah gila-gila nih. Empat tandan. Ayo dipusing Mas Nanang. Ambil posisi yang tepat Mas Nanang. Lima tandan. Enam. Tujuh. Ubah posisi. Dari sebelah sini. Digoreng Mas Nanang. 8. Oh, sudah satu. Oh, belum. 7. 8. 8 tandan. Ah, 8. Satu kan 9 tandan. 9. Ubah posisi lagi Mas Nanang. 10 sarapan pagi buah banyak. 11. Oh, 11 baru 11. 12, 13. 14 tandan bosku. Oh, buahnya banyak ya. 14 tandan sarapan pagi ini. Oke, terima kasih. Oh, ini buahnya banyak tadi guys, 14 tandan. Oh, ini pengurus ladangnya. Bagaimana Pak, ini buahnya bisa banyak seperti ini Pak? Ini pakai apa? Bermutu baja. Oh, dari kualitas baja ya? Ya, bajanya ini bermutu yang kelas 1. Bajanya apa Pak ini Pak? Ini bajanya baja NPK yang bermutu tinggi. Oh, jadi buahnya banyak Pak ya? Banyak. Ini bajanya berapa bulan sekali ini Pak? Kadang-kadang 4 bulan. Oh, 4 bulan. 5 bulan. Tergantung ya. Ya. Jadi ini mengunggulkan buah yang paling banyak. Itu NPK itu ya? Selain NPK apa Pak bajanya? Selain NPK ini Oh, selain NPK ada yang putri ya? Untuk ini membesarkan buah ya? Itu yang bermakna vitamin yang paling banyak bagi pertanian. Bajanya itu yang bagus Pak ya? Ya, yang paling bagus. Oh, jadi ini buahnya banyak guys ya. Banyak. Bermutu tinggi. Satu pokok 14 tandan nih. Iya, iya. Oke, okay, terima sampai 14 tandan ya. Iya, iya. 14. Kalau 10 pokok sudah 100. Oh, 140 tandan. Kalau ada buahnya semua. 10 pokok. Itu. Oke, okay, itu saja Pak ya. Oke, okay, terima kasih. Sama-sama. Oke, okay, terima kasih guys.